saya Cikgu Emilia Baizatul Raiha binti Baharudin dari SK Simpang 3 Bagan Datuk. Hari ini saya akan berkongsi hasil inovasi saya iaitu SERESA atau nama penuhnya Special Education Reward System Application. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang SERESA, ingin saya berkongsi bagaimana idea SERESA ini dicetuskan. Semasa saya melaksanakan PDPC bersama murid berkeperluan khas, saya dapati murid-murid berkeperluan khas kurang fokus dan juga kurang minat terhadap pembelajaran. Murid-murid juga didapati tidak berminat untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Murid-murid juga dilihat kurang berkeyakinan diri untuk berada di hadapan kelas, terutamanya ketika menjawab soalan ataupun melakukan aktiviti. Oleh itu, saya telah melaksanakan sistem ganjaran sebagai intervensi atas masalah yang telah saya dapati. Ini adalah gambar sebelum intervensi dan juga selepas intervensi. Selepas saya melakukan intervensi, saya dapati minat dan juga tahap fokus murid lebih bertambah. Ini adalah gambar-gambar sistem ganjaran ataupun kaedah ganjaran yang telah saya gunakan. Terdapat pelbagai kaedah sedia ada seperti carta token, buku stiker dan buku token. Dengan menggunakan pelbagai jenis kaedah sistem ganjaran, saya dapati kaedah-kaedah ini tidak efisien kerana kaedah ini memerlukan kos perbelanjaan yang banyak untuk menempah carta dan juga membeli stiker-stiker. Kaedah ini juga didapati tidak efisien untuk merekodkan mata ganjaran dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, saya telah mendapat idea untuk melakukan sistem ganjaran ini dalam bentuk aplikasi. Objektif SERESA adalah untuk mengekalkan keseronokan pembelajaran murid, terutamanya murid berkeperluan khas. Yang kedua, SERESA juga diharap dapat meningkatkan keyakinan diri murid, fokus dan juga minat murid dalam pembelajaran. Yang ketiga, SERESA boleh digunakan untuk merekodkan pencapaian dan penglibatan murid di dalam kelas. SERESA juga dapat memberi penghargaan kepada murid-murid yang proaktif di dalam kelas. SERESA diharap dapat meningkatkan kualiti pembelajaran melalui pengawalan murid di dalam kelas. Dan SERESA juga diharap dapat meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi kerana SERESA digunakan secara atas talian. Dan yang terakhir, sistem ini diharap dapat menambah baik sistem ganjaran yang sedia ada melalui hasil inovasi. Konsep SERESA mudah. Murid menjawab soalan atau melaksanakan aktiviti untuk mengumpul mata ganjaran. Setelah mata ganjaran cukup sebanyak 10 mata, murid boleh menebus hadiah daripada guru. Sistem SERESA merupakan satu aplikasi yang boleh digunakan dalam mana-mana peranti secara atas talian. SERESA tidak perlu diinstal ke dalam handphone kerana ia adalah web-based respon. Terdapat dua jenis pengguna SERESA, iaitu pengguna guru dan juga murid. Okey, video ini menunjukkan cara guru untuk menggunakan SERESA. Guru hanya perlu masuk ke www.seresa.me dan kemudian memasukkan email yang telah didaftarkan bersama admin SERESA. Kemudian guru perlu memasukkan kata laluan yang telah dicipta. Apabila guru telah masuk ke dalam sistem SERESA, guru boleh memilih kelas yang sedang diajar pada ketika tersebut. Kemudian guru hanya perlu memilih pelajar saya dan memilih murid yang perlu ditambah matanya jika murid tersebut menjawab soalan ataupun melakukan aktiviti sebagai ganjaran kepada murid. Guru boleh menyemak ganjaran-ganjaran yang telah ataupun hadiah yang telah ditebus oleh murid-murid tersebut. Guru boleh mengimbas kod QR yang terdapat pada skrin ini untuk panduan pengguna. Ini adalah video cara untuk murid menggunakan SERESA. Sama seperti guru, murid perlu masuk ke www.seresa.me.
Kemudian, masukkan ID D5. Murid perlu menggunakan ID D5 supaya setiap murid hanya menggunakan satu ID yang sama. Dan murid memasukkan kata laluan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai kata laluan default kerana untuk mengelakkan murid terlupa kata laluan. Okey, setelah masuk ke dalam sistem Seresa, murid boleh menyemak mata ganjaran yang telah diperolehi pada masa tersebut untuk mana-mana subjek yang ingin dilihat. Murid juga boleh melihat apakah hadiah-hadiah yang bakal diperolehi oleh murid untuk tahap tersebut. Ini adalah contoh cara pelaksanaan penggunaan sistem Seresa. Mudah bukan? Murid hanya perlu menjawab soalan dan guru memberikan mata menggunakan sistem Seresa. Di dalam sistem guru, guru boleh menyemak tahap-tahap penguasaan murid. Tahap penguasaan murid ini dibuat mirip kepada tahap penguasaan di dalam pentaksiran bilik darjah, iaitu ada 6 tahap. Jadi murid perlu melengkapkan 10 mata untuk mencapai satu tahap penguasaan. Seterusnya, dalam sistem murid pula, kita menggunakan elemen surprise ataupun kejutan di mana murid tidak dapat melihat hadiah yang bakal diperolehi jika tiada mata yang diperoleh. Jadi, untuk melihat hadiah yang bakal diperoleh, murid perlu melengkapkan 10 mata tersebut. Setelah mendapat 10 mata tersebut, murid boleh memilih sama ada untuk menyimpan ataupun menebus hadiah tersebut. Jika murid memilih menyimpan hadiah tersebut ke tahap yang seterusnya, hadiah tersebut akan dinaikkan nilai oleh guru. Ini adalah gambar-gambar pelaksanaan ataupun penggunaan Seresa di dalam kelas. Seresa bukan sahaja digunakan oleh guru pendidikan khas, malah telah diuji lari oleh guru-guru pemulihan, guru pendidikan Islam dan juga guru aliran perdana yang lain. Oleh itu, ingin saya menerangkan apakah impak penggunaan Seresa. Impak penggunaan Seresa terhadap murid, guru dan juga masyarakat. Yang pertama, terhadap murid. Seresa dapat dilihat impaknya pada penglibatan dan juga kehadiran murid. Setelah 5 bulan melaksanakan ataupun menggunakan Seresa di dalam kelas, saya dapati penglibatan murid daripada 50% telah meningkat kepada 100%. Malahan murid yang tidak tahu jawapan juga mampu untuk mengangkat tangan dan menunjukkan minat di dalam kelas. Dan impak ini juga dapat dilihat berdasarkan kehadiran murid, di mana pada bulan Februari, kehadiran murid sebanyak 58.3% telah meningkat sehingga bulan Mei sebanyak 90.3%. Jadi peningkatan ini menunjukkan sesuatu yang sangat baik. Impak Seresa kepada guru dan masyarakat. Seresa bukan sahaja boleh dimanfaatkan oleh guru pendidikan khas, malah juga kepada guru aliran perdana. Kerana sistem Seresa boleh digunakan untuk merekodkan markah ataupun pencapaian dalam pentaksiran bilik darjah. Seresa juga boleh digunakan bukan sahaja semasa di dalam kelas dalam PDPC, malah boleh juga di dalam PDPR kerana ianya digunakan secara atas talian. Seresa juga boleh menjadikan kelas lebih menarik dan juga terkawal. Masalah tingkah laku murid di dalam kelas dapat dikawal menggunakan Seresa kerana di dalam Seresa, mata ganjaran boleh ditambah dan juga dikurangkan jika murid melakukan masalah tingkah laku. Melalui Seresa juga, guru dapat merekodkan pencapaian dengan lebih bersistematik. Seresa juga memberikan impak kepada ibu bapa. Melalui Seresa, ibu bapa dapat mengakses dengan mudah pencapaian anak-anak mereka dari semasa ke semasa. Selain itu, Seresa juga bukan sahaja boleh digunakan oleh guru dan juga murid
Malahan boleh digunakan oleh mana-mana organisasi untuk meningkatkan prestasi dan juga motivasi pekerja. Kesimpulannya, Seresa menjamin keseronokan dalam pembelajaran kerana murid-murid gembira apabila mendapat hadiah jika mereka melakukan aktiviti. Seresa juga mudah untuk digunakan dan juga sesuai diaplikasikan bagi semua peringkat umur. Seresa juga mudah diakses dan juga disebarluaskan kerana penggunaannya secara atas talian. Dan yang terakhir, Seresa bukan sahaja memberi manfaat kepada guru, murid, malahan kepada seluruh penggunanya. Jika berminat untuk menggunakan Seresa, bolehlah hubungi maklumat yang tertera pada skrin tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.